Ini aku, utuslah aku. Ku tetap setia Tuhan. Happy
anniversary yang ke-8 untuk Unity for Christ Music Fellowship semakin berkembang, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin diberkati. Happy anniversary. God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Saya Pendeta Rudi Tomikalami, Gembala Jemaat GPD Elim Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun UFC Unity for Christ yang ke-8. Menjadi doa kami, kiranya UFC bisa menjadi berkat lebih lagi dimanapun melayani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya.
UFC yang ke-8 tahun. Semoga selalu bertumbuh, berkembang, menjadi komunitas yang memberikan dampak bagi jiwa-jiwa dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan hanya di kota-kota, namun juga sampai ke bangsa-bangsa. Biar Tuhan yang memimpin langkah UFC mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Michael B. Saya ketua pemuda dari GBRO Negara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk UFC. Semoga di umur yang baru ini UFC bisa semakin semangat melayani Tuhan, semakin semangat menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain, sehingga melalui UFC nama Tuhan bisa dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun kepada UFC. Tuhan Yesus memberkati. Saya PDM Mika Prayitno Setiawan dan peserta jemaat di Rock Glamour Banyuwangi mengucapkan Happy Anniversary UFC Unity for Christ yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Happy Anniversary UFC yang ke-8. Komunitas Imam Musik yang memberikan hatinya kepada Tuhan sehingga setiap mata yang melihat akan senang dengan jalan-jalannya Tuhan yang dinyatakan di setiap pelayanan UFC di tahun mendatang. Selamat berkarya, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Brokura Musik Kors mengucapkan selamat untuk UFC. Semoga semakin berkembang dan menjadi berkat untuk semua bangsa. Happy Anniversary yang ke-8 untuk UFC. Shalom, saya Toga Sirait dari California, Amerika Serikat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk UFC, United for Christ. Kiranya UFC senantiasa menjadi terang dimanapun berada. Dan teruslah melayani dan terus tetap jaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hello, hello. My name is Jemima from USA, California. Happy 8th anniversary to UFC. May you continually bless and serve the Lord, and especially to Tuang Raja Simbolon. Stay strong and be courageous. God bless you all. Shalom, saya Pendeta Harry Moses, Gembala Jemaat GBI Victory Nangabulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk UFC yang ada di Jakarta. Kiranya melalui UFC, nama Tuhan dipermuliakan dan pujian semakin mensemarak Indonesia bagi kemuliaan Kristus. Selamat ulang tahun UFC, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Happy anniversary yang ke-8 buat UFC. Semoga di tahun yang baru UFC bisa semakin berkembang, bertumbuh, menjadi dampak dan juga menjadi kebahagiaan buat semua orang yang ada terlibat di dalam UFC. Good luck buat next projectnya. God bless you. Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lewat kesempatan ini saya ingin membagikan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada beberapa kata penting yang ingin saya garis bawahi lewat firman Tuhan. Yang pertama adalah terpilih. Saya dan saudara ini merupakan orang-orang khusus di mata Tuhan karena kita telah dipilih Tuhan. Firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya kita menjadi serupa dengan gambar anak-Nya. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri. Itu adalah tujuan daripada kita dipilih Tuhan. Ada kata yang kedua yang menarik untuk kita lihat di sini. Bagaimana supaya kita dikuduskan.
kita dikuduskan, artinya kita dikhususkan oleh Tuhan. Supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita benar-benar ada di dalam rencana Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita sudah melihat dan merasakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Tadinya kita jauh dari Tuhan, sekarang makin dekat. Tadinya kita hidup dalam kegelapan, tapi Tuhan telah membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Pengalaman-pengalaman inilah yang harus kita memberitakan, karena ini karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita harus menceritakan ini kepada orang-orang yang belum mengenal terang itu. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah perbuatan besar, karya besar. Dan dia sudah melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menjadi berkat untuk sebanyak mungkin orang yang kita temui. Biar kerajaan Allah makin diperluas. Untuk itu kita dipanggil dan dikhususkan supaya kita menjadi orang-orang pilihan yang benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini kita harus pegang teguh apa yang merupakan pemberian Tuhan supaya kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini, biar kita belajar untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada UFC yang ke-8. Kiranya makin terus semangat, makin berapi-api untuk Tuhan, supaya benar-benar kerajaan Allah makin terus diperluas lewat pelayanan kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Saya Pendeta Kevin Slim dari Gembira Kenteng Banyuwangi. Pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 bagi UFC. Biarlah rekan-rekan yang tergabung dalam UFC boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin menyatakan kemuliaan Raja kita di atas segala raja, untuk semakin bersinar di dalam bermusik, di dalam berkarya, untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi negara kita, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Teruslah berkarya, teruslah menyatakan terang dan kemuliaan Tuhan. Yang terutama adalah mari kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita beritakan Injil. Dan melalui UFC, biarlah pujian, penyembahan, dan karya-karya yang akan memberkati banyak orang boleh menjadi berkat untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Terima kasih, selamat ulang tahun sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Sandi. Saya ingin mengucapkan happy anniversary buat UFC Unity for Christ yang ke-8. Semoga UFC bisa terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi berkat buat kota Bekasi, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, kami dari Eagle Eyes Mission mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk UFC Bekasi. Tuhan memberkati. Selamat siang, happy anniversary untuk UFC Unity for Christ yang ke-8. Saya Yeremiahu, Blessing Ministry Indonesia, mengucapkan happy anniversary yang ke-8 untuk UFC. Kiranya UFC bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak kota-kota di Indonesia, khususnya untuk bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Father in heaven, how we love you. We leave your name in all.
sing our praises as your people declare your mighty will.